Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Cak Yudi Channel. Asli YouTuber desa Kediri Selatan, dan kali ini saya merebek di studio Mas Midnight yang berada di Desa Mbesuki atau lengkapnya Lereng Gunung Wilis. Studio Mas Nidnot ini yang cukup sederhana untuk berkarya-karya beliau, untuk mengedit musik atau untuk studio rekaman. Jadi tempatnya sangat sederhana dan suasana pedesaan di lereng Gunung Wilis di Sambesuki ini sangat nyaman dulu. Dan ada background-background lucu atau sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Jadi Need Not Studio dan saya langsung berbincang-bincang dengan beliau, Mas Nidnot. Ini lagi garap apa, Mas? Oh, lagu mau mixing. Yang ditang ya. Jadi seumpama Mas ada sedulur-sedulur ingin berkarya atau kolab dumateng panjenengan, gimana Mas responnya? Oh, bisa langsung ya. Oh, siap-siap. Siap-siap, nanti kasih link di deskripsi Cak Yudi Mas ya. Jadi saya ini bersama Mas Yudi Mas belajar berkarya bareng-bareng. Ya minimal saya belajar dengan Mas Retno. Cuma saya belajar Mas ya. Jadi saya banyak kekurangan. Sama, kurang, kurang mungkin. Rencana, Insya Allah kalau diperbolehkan, tahu saya juga mau belajar cover lagu, entah itu lagunya Mas Arya atau lagunya Mas Ya Mas ya? Siap. Saya belajar, mudah-mudahan saya dan panjenengan selalu berkarya di YouTube, maju bareng, sukses bareng ya. Amin. 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 Kira-kira posisinya? Wah, ini Insya Allah rencana kalau nanti diperizinkan dengan Mas Arya Satria mau belajar cover lagunya Mas Arya Coba Kue Jadi Aku kali lagunya kan bilang lo yang dengan Bapak yang dengan dengan Bapak Basuki Edi, Basuki Edi sama yang pernah di Pangko Asmoro. Nah mungkin itulah, mungkin ya tiga dulu Insya Allah. Jadi mudah-mudahan saya belajar cover lagu nanti lancar dan sukses saja. Amin. Berkat doa nih panjenengan dan mas Gus. Jangan lupa subscribe. Oh ya. Jangan lupa subscribe di channel, like juga, like dan komen di channel Midnot Studio. Mas Langkup juga. Oh, ya, saya juga. Ya. Dan jangan lupa cek di channel ya. Tunggu singlenya keluar tuh. Yap. Ini lagi mengupas inti yaitu grebek studio Midnight Studio. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin berkarya bareng dengan Mas Midnight, monggo datang laja asung langsung ke studio beliau beralamatkan di Desa Besuki.
Kecamatan Mojo Kediri. Jadi studionya sangat nyaman, biarpun sederhana, yang tetap kita, yang penting kita tetap berkarya bareng-bareng. Dan yang penting intinya kita positif, ya Mas. Jadi terus berkarya, yang penting tujuannya positif. Gak usah minder, katanya Mas Gidnot. Kesannya apa Mas yang istilahnya yang mungkin ingin berkarya di bersama panjenengan? Yang over lagu atau apa gimana? Yang ingin rekaman di studio panjenengan? Yeah. Sama ingin rekaman, istilahnya masalah biaya, istilahnya. Masalah biaya. Yeah. Bisa terimpuk dengan keluargaan lah. Siap. Mantep. Bagi konten juga bisa. Siap. Pokoknya los gak rewel, pokoknya. Ya. Jadi acara silaturahim dan grebek studio sederhana di wadah Mas Nidnot ini. Mudah-mudahan saya tambah seduluran selawase kali Mas Nidnot. Terus kulo dan Mas Nidnot diparingi sehat wahari batin, dan Mas Nidnot selalu berkarya dengan sukses. Dan bagi kawan-kawan yang ingin mungkin belajar atau mungkin ingin berkarya atau mungkin di wadah studio Mas Nidnot, tadi saya ngobrol tipis-tipis masalah harga atau apa, bisa dirembukan dengan bagus Mas ya, intinya kekeluargaan lah intinya. Jadi cukup sekian dari saya, mungkin ada salah kata yang tak berkenan di hati panjenengan semuanya, kiranya dimaafkan gitu dulur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase. Kopi pahit mantap. Los kak rewel. Bye bye.